Halo teman-teman Rekomendari, hari ini kami lagi jalan-jalan ke kota Bogor dan kami menemukan satu tempat yang bagus banget view-nya dan juga sejuk. Patokannya ini sebelum Royal Safari Gardens dan nama tempat ini adalah Damar Langit. Damar Langit ini sebetulnya adalah hotel atau resort dan bisa glamping juga sih, tapi hari ini kami cuma mau makan di restoran Damar Langit yang ada di paling atas. Nah, dari resepsionis tadi kita diarahkan untuk naik shuttle nih. Dan tempatnya memang jauh sih ternyata. Kalau jalan kaki sih lumayan. Ya, tadi kita dari bawah naik shuttle yang seperti ini. Nah, sekarang gantian shuttle-nya dari sudah nyampe ngedrop kita, mereka akan balikin lagi ke resepsionis yang di bawah tadi. Ini view-nya restorannya, dia punya 3 tempat. Ada satu di ujung sana. Kemudian yang di atas itu view-nya paling bagus katanya. Nah, itu deck-nya ada di outdoor. Cuma dia nggak ada atapnya. Jadi kalau hujan riskan banget untuk basah. Nah, lalu di sini juga ada satu tempat makan lagi. Dan luas sekali areanya dan bagus. Yuk, kita coba makanannya ya. Gimana? Yuk, ikutin terus. Ya, sekarang kita lagi di Damar Langit, Puncak. Kita coba salah satu makanan rekomendasinya, yaitu yang pertama, ayam cabai hijau. Dia simple ya, isinya benar-benar cuma ayam pakai cabai hijau, sambal hijau, nasi padang, nasi, tempe tahu goreng, sama garnishnya biasa ya. Sekarang kita coba ya. Kita mulai dari bubuk cabai hijaunya dulu. Cabai hijaunya gak terlalu pedas. Dia mirip nasi padang sih, cabai hijau nasi padang. Terus agak sedikit manis sebenarnya. Nah, terus ayamnya besar ya. Dada ya, dapat dada. Dada. Coba deh satu. Ayamnya normal sih, enggak biasa. Tempe ya. Coba. Tahu. Ini tahu. Nasinya uduk enggak ya? Nasinya gitu sih. Tempenya ya. Iya. Biasa sih sebenarnya, tapi ini rekomendasi dari mereka. Kita coba yang kedua. Nasi goreng rendang. Jadi nasi goreng cabai hijau. Dia ada rendangnya. Kemudian dia dapat telur mata sapi, timun, tomat. Ini ada acarnya di sini. Acarnya acar timun, acar bengkuang gitu. Sama kerupuk. Kita icip ya nasi gorengnya dulu. Nasi gorengnya ada pakai bakso sih. Mirip kape ya, nasi goreng biasa ya. Kayaknya cabai hijaunya deh, pakai cabai hijaunya ya. Kayaknya. Enak ya. Nah, enak mesti coba tadi. Ini boleh dicoba. Ini baru rendang bumbunya ya. Ada dagingnya. Empuk lah dagingnya. Oh, rendangnya enak. Empuk. Santannya berasa gurih ya. Tapi enggak terlalu kayak rendang padang banget, tapi pokoknya gurih sih enaknya. Ya. Acar ya. Coba. Oh, acarnya biasa. Enak kok. Lah ya, selebihnya normal ya. Oh, telur, kerupuk.
Untuk harga nanti menyusul ya. Harga menyusul. 100 sekian lah, 100 awal ya untuk ya. Dua menu ini 100. Kalau ini 102, ini 108. Iya, 100-an awal. Oh, ada satu lagi ini namanya Bandrek ya. Damar Bandrek. Damar Bandrek. Signature dia. Kita coba ya. Enak damar bandreknya. Isinya di dalamnya ada ini ya nih. Apa sih biasa jahe atau jahe. Ya. Enak kok, boleh dicoba. Karena tadi dia datangnya panas banget, cuma karena ini udaranya dingin, langsung hangat. Hangat. Nah, ini view-nya. Masuk ke sini tadi bayar ya. Bayar tiket masuknya 5.000. Karena kita naik motor 5.000. Tiket parkir motor 5.000 terus. Tiket per orangnya 5.000. Masing-masing. Dan shuttle 10.000 ya. Soalnya ini naiknya jauh banget dari bawah mungkin ya bawahnya bawah banget. Ada kolam renangnya daerah sini. Ini view-nya menarik sih. Ya, tadi kita sudah makan di Damar Resto, Damar Langit Resto yang bagian sana ya. Jadi dia sebenarnya ada 3 tempat. Nah, sekarang kita sudah mau pulang. Kita mau balik. Nah, ini sudah cerah lagi. Tadi kita benar-benar ketemu hujan yang deras, kabut juga, angin dingin banget. Nah, sampai nggak kelihatan apa-apa, semua ketutup kabut. Nah, sekarang sudah lumayan cerah, hujannya juga udah berhenti. Nah, sekarang kita lagi nunggu shuttle dari bawah. Nanti kita akan dijemput untuk kembali lagi ke resepsionis yang ada di bawah sampai kita ke parkiran. Tunggu mobilnya di sini ya. Oke, kita mau balik lagi. Nah, itu lagi shuttle-nya untuk balik ke resepsionis yang di bawah. Ah, dingin banget. Iya. Habis hujan. Udaranya dingin sekali. Iya. Jadi pelayanannya cukup baik. Disambut dengan baik juga ya. Terima kasih. Kolam renangnya bagus ya. Parkir. Inilah mobil yang kita pakai.
Kayaknya sih truk ya, lihat dah depannya.